Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali mengikuti kajian atau kuliah subuh online dengan tema tips hidup bahagia. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Anak-anakku yang berbahagia dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kali ini kita akan memasuki buku Meraih Hidup Bahagia yang ditulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, halaman 24. Tips yang ke-9. Silakan dibaca Mas Usama. Halaman 24. Berdoa kepada Allah yang dipanjatkan. Berdoa dengan doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW. Yang ke-9 berdoa. Apa yang ke-9? Berdoa. Mintanya sama siapa Mas Anjas? Sama Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengusi. Memberi apa? Yang mengabulkan doa. Bagus, karena Allah yang memberi segala sesuatu termasuk kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki. Tidak semua orang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan karunia tersebut. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang mencari kebahagiaan, tapi dia gagal untuk mendapatkannya. Padahal dia sudah mengorbankan banyak hal. Karena Allah tidak berkenan untuk memberikan kepada orang tadi. Nah, kita ini tidak tahu. Kita ini tidak tahu termasuk golongan yang mana. Termasuk golongan yang dikehendaki atau tidak dikehendaki. Tapi, walaupun kita tidak tahu, kita berhak untuk meminta. Karena Allah Azza wa Jalla yang menyuruh kita untuk meminta. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Waqala rabbukum, Rabb kalian berkata, ud'uni, mintalah kepadaku. Berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan. Maka tips yang ke-9 agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan adalah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta caranya bagaimana? Ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya Mas Anjas? Berdoa kepada Allah. Caranya bagaimana? Berdoa. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara berdoa yang benar adalah dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja doa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan baca contohnya. Masuk Kasyah. Antara doanya adalah Allahumma aslih li dinil dinial ladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunya ya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata iyadatan li fi kulli khairi wal mauta rahatan li min kulli syarri. Bagus, coba diulangi Mas Anjas. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunya ya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi
واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت خير والموت رحمة راحة لي من كل شر. سمع فجاء اللهم أصلح لي دنياي دي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي وجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. سبت الرحمن اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. Inilah salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ciri khas doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah kalimatnya tidak terlalu panjang, tapi cakupannya sangat luas. Itu yang diistilahkan dengan jawami'ul kalim. Redaksinya tidak panjang, tapi cakupannya luas. Makanya rugi kalau misalnya kita tidak mengamalkan dan menghafalkan doa yang dicontohkan sama Rasulullah SAW. Ngapain ngarang doa sendiri? Ngapain ngarang doa sendiri? Mungkin dari Nabi SAW aja udah banyak kok. Dan pasti benar, kalau ngarang sendiri mungkin salah atau tidak? Mungkin. Ngapain kita ngarang sendiri? Udah, amalkan apa yang diajarkan sama Nabi SAW. Contohnya ini. Ya. Kalau anak-anakku perhatikan, para pendengar pemirsa yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah, banyak diawali dengan aslihli. Apa? Aslihli. Coba dihitung ada berapa kali pengulangan aslihli. Tiga. Aslihli itu artinya adalah baguskan untukku. Perbaiki untukku. Ada tiga hal yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diperbaiki oleh Allah. Yang pertama adalah dinia. Apa artinya dinia, Mas Abdurrahman? Agamaku. Yang kedua dunyaya. Dunyaya. Apa Mas Anjasa? Dunya. Duniaku. Kemudian yang ketiga adalah akhiratia. Apa akhirati? Mas Usama? Akhirat. Jadi kita minta kepada Allah agar tiga hal ini bagus untuk kita. Yang pertama apa, Mas Ukasha? Dunia. Yang kedua? Duniaku. Yang pertama apa? Agama. Agama. Yang kedua? Duniaku. Yang ketiga? Akhirat. Akhirat. Tiga hal. Tiga hal yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bagus buat kita. Karena ada manusia-manusia yang agamanya bagus, tapi ternyata Allah menakdirkan dunianya mungkin kurang terlalu menikmati. Ya. Atau yang lebih parah dari itu, kalau tadi masih mending, yang parah adalah orang yang dunianya baik, tapi akhiratnya tidak baik. Dunianya baik, tapi agamanya rusak. Maka kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar tiga-tiganya ini, agamaku baik, duniaku baik, akhiratku baik. Ya. Agamaku baik maksudnya bagaimana? Taat. Waktunya dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla untuk sholat, sholat. Itu namanya agamanya baik. Ya. Agamanya baik itu maksudnya adalah ketika waktunya puasa, puasa. Ya, wajib puasa, puasa. Itu namanya agamanya baik. Agamanya baik itu ketika Allah mengharamkan sesuatu, kita tinggalkan. Ya. Ketika Allah mengharamkan ketidakjujuran. Ketidakjujuran itu ya kebalikan dari jujur. Ketika Allah melarang kita untuk bohong, maka kita tinggalkan kebohongan itu. Ya. Sehingga apa nasihat kakek-kakek kita dahulu? Bersikap jujurlah. Walaupun kejujuranmu akan mengakibatkan kematianmu. Bersikap jujurlah walaupun
kejujuranmu akan menyebabkan kematian. Ada sebagian orang takut jujur karena dia khawatir dimarahi. Dimarahi sama mati lebih ringan mana? Dimarahi. Ya. Gak usah takut dimarahi. Ya. Toh dimarahi cuma sebentar. Lebih takutlah kepada neraka. Bersikap jujurlah. Kalau kita melakukan A, katakan A. Kita tidak melakukan A, katakan tidak melakukan A. Bersikap jujur. Itu namanya agamanya baik. Aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Yang kedua, wa aslih li dunia yallati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikinlah duniaku karena di situ aku hidup. Kenapa Mas Anjas? Kenapa kita minta supaya dunia kita baik? Karena di situ kita? Ma'ashi. Di situ kita? Hidup. Di situ kita? Hidup. Ya. Kita nggak bisa mengabaikan dunia. Mungkin kita juga hidup di dunia. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah perbaiki duniaku. Bikin aku bisa nyaman, hidup dengan baik di situ. Tapi dunia saja tidak cukup. Kemudian kita minta, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Dan perbaikilah akhiratku karena kesanalah ma'adi. Apa maksud sama? Tempat kembaliku. Berarti di dunia cuma sementara. Kehidupan kita yang sejati, kampung halaman kita itulah akhirat. Yang namanya orang sedang merantau, rindu apa? Pulang. Ingat kan Mas Uka sama Mas Abdurrahman? Ketika pertama-tama ada kabar wabah, yang bolak-balik ditanyakan, libur enggak, libur enggak, libur enggak. Pengen apa? Pulang. Ya. Begitulah kerinduan seorang mukmin kepada akhirat. Karena dia tahu, dia di dunia itu merantau. Sebagaimana anak-anakku ketika mondok, dia itu merantau. Dia merindukan tempat. Kampung halamannya itu di sini. Dan kampung halaman kita yang sejatilah di akhirat. Ya. Sehingga dia selalu berpikir akhirat, akhirat, akhirat. Yang dia lakukan di dunia itu adalah persiapan dia ke akhirat. Kenapa kita mau baca Al-Quran lama-lama? Karena itu buat akhirat kita. Satu halaman. Kita bisa mendapatkan 5.000 pahala. Seandainya kita ikhlas. Ya. Satu halaman sekitar 500 huruf. Satu halaman itu sekitar 500 huruf. Satu halaman Al-Quran 500 huruf. Satu huruf berapa pahala sesama? 10. Berarti satu halaman kita dapat berapa? 5.000 pahala. Hanya dalam berapa menit? Mungkin 5 menit. Atau 3 menit. Itulah kenapa kita baca Al-Quran. Karena kita mempersiapkan akhirat kita. Boleh mainan enggak? Boleh enggak? Boleh. Tapi jangan itu yang paling banyak dalam kehidupan kita. Karena kita di dunia cuma 50 tahun, 60 tahun. Bahkan ada yang cuma 20 tahun. Bahkan ada yang cuma 5 tahun. Sedangkan kehidupan kita di akhirat bukan 5 tahun. Bahkan bukan 1.000 tahun. Berapa tahun Mas Anjas? Khalidina fiha abad. Ya. Sudah. Berarti 3 nih ya kita minta. Yang pertama Mas Usama? Agamaku. Yang kedua Mas Anjasya? Duniaku. Yang ketiga apa Mas Ukasya? Akhiratku. Setelah itu kita minta apa? Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ada dua. Waj'alil hayata.
Apa artinya hayata, Mas Anjasha? Kehidupan. Yang kedua, wal mauta. Apa maksud Kasha? Kematian. Kematian. Orang itu mengalami ada hidup, ada mati. Kita bisa ditakdirkan hidup, bisa ditakdirkan apa? Mati. Kita bisa ditakdirkan hidupnya panjang atau pendek, matinya cepat atau lambat. Orang yang beriman tidak mempermasalahkan dia akan mati atau hidup. Tapi orang yang beriman, dia akan berusaha memperhatikan matinya seperti apa, hidupnya seperti apa. Bagaimana seharusnya orang yang beriman? Orang yang beriman itu adalah hidupnya diisi dengan kebaikan. Kematiannya untuk menyelesaikan, menghentikan perbuatan dosa. Kalau orang sudah mati masih bisa berbuat dosa? Enggak. Kalau orang sudah mati masih bisa berbuat amal soleh? Enggak. Kapan dia bisa berbuat amal soleh? Ketika hidup. Maka kita minta kepada Allah, waja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku itu sarana untuk bisa nambah pahala. Jadi seandainya kita umurnya panjang, itu panjangnya itu dengan ketaatan kepada Allah. Makanya kalau kita doakan orang lain itu bukan moga-moga panjang umur. Belum tentu panjang umur baik. Ada nggak orang yang panjang umur tapi jahat? Banyak. Contoh? Malu. Fir'aun. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu umurnya ratusan tahun. Tapi ratusan tahun itu dia isi dengan perbuatan dosa, maksiat, kekufuran kepada Allah SWT. Berarti semakin panjang umurnya, semakin banyak apanya? Dosanya. Dan semakin berat bebannya. Na'udzubillah min. Tapi ada orang-orang yang walaupun umurnya pendek, akan tetapi pahala yang dia kumpulkan luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW umurnya berapa? 63 tahun. Tapi isinya semuanya ibadah. Bahkan setelah beliau wafat, masih bisa beliau menikmati pahala yang beliau tanam ketika beliau masih hidup. Ya. Coba sekarang. Kita alhamdulillah agamanya apa? Islam. Kita berislam ini mengikuti ajarannya siapa? Rasulullah SAW. Berarti setiap kita sholat, Nabi kita SAW dapat pahala. Saya tanya, berapa umat Islam sekarang? Mulai dari zaman Nabi SAW sampai sekarang. Setiap orang yang sholat, umat Islam yang sholat, Nabi kita Muhammad SAW dapat pahala. Biasa, dahsyat. Usianya 63 tahun, tapi pahalanya bisa ribuan tahun. Itu karena mengisi hidupnya dengan kebaikan. Maka kita minta kepada Allah, seandainya aku mati, matiku itu adalah sarana untuk menghentikan perbuatan dosa-dosaku. Sehingga aku tidak bisa lagi berbuat dosa. Itu doa yang diajarkan Nabi SAW. Nah, ketika kita baca ini, hati kita akan tenang. Ya, terjemahannya. Siapa yang belum baca tadi? Sanjas ya. Ya Allah. Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang merupakan pelindungku perkaraku. Pelindung? Pelindung perkaraku. Perbaikilah bagiku dunia. Bagiku duniaku yang merupakan tempat kehidupanku. Perbaikilah akhiratku yang di sana tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini sebagai sarana bagiku untuk menambah kebaikan. Dan kematianku sebagai tempat istirahat dan segala dari segala keburukan. Hadis. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي
واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. Ayo anak-anakku semuanya, 1, 2, 3. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunya yalladhi fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'ashi wa ja'al li hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Siapa yang sudah hafal? Ya, Abi kasih hadiah. Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi wa ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Barakallahu fiik Hasan. Siapa lagi? Hah? Pokoknya nanti siapa yang bisa setoran hafal, insya Allah Abi kasih hadiah. Lanjut, Mas Abdurrahman. Demikian pula dengan doa berikut. Allahumma rahmataka arju falatakilni ila nafsi ta'fata'in wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya, baca Mas Ukasyah. Allahumma rahmataka arju falatakilni ila nafsi ta'fata'in wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Masa Jasyah. Allahumma rahmataka arju falatakilni ila nafsi tafta'ir wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya, Mas Usama. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sya'ni kullih la ilaha illa anta. Ini pertanyaan khusus buat Mas Abdurrahman. Allahumma rahmataka arju. Apa yang terjadi di sini? Maf'ul didahulukan. Seharusnya bagaimana? Allahumma arju rahmataka. Kenapa maf'ulnya didahulukan? Memberikan faedah hasr. Hasr. Ahsanta. Maksudnya apa? Rahmat hanya diminta dari Allah Azza wa Jalla. Rahmat hanya diminta dari Allah. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya kepadamu aku mohon rahmatmu. Tidak ada yang bisa memberikan rahmat kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Maka jangan jadikan aku bergantung kepada diriku tarfata ain. Maksud sama. Tarfata ain. Apa artinya? Sekedip mata. Sekedip mata itu berapa menit, Mas Ukasa? Misalnya 1 detik. Tergantung. Oh, ya tidur namanya. Sekedip mata itu adalah mungkin gak nyampe 1 detik, setengah detik. Kita gak boleh mengandalkan kekuatan pribadi kita walaupun cuma sebentar. Itu maksudnya ya. Walaupun kita ini anaknya ustadz, walaupun kita ini kuat latihan ngangkat apa Mas Anjasa, minum jamu, kita gak boleh mengandalkan kekuatan pribadi kita. Walaupun cuma sekejap, jangan. Karena rahmat itu hanya dari Allah Azza wa Jalla. Wa aslih li sya'ni kullah. Dan perbaikilah semua urusanku. Nah ini luar biasa. Ini. Semua urusanku berarti semua yang tadi di depan itu masuk semua di sini. Duniaku ya baik. Akhiratku ya baik. Agamaku ya baik. Ya. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Mas Usama, ya Allah. Ya Allah, rahmatmu aku serahkan. Maka janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku walau sekejap mata. Perbaikilah semua urusanku, tiada ilah selain engkau. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad hasan.
Mari kita baca doa ini bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata'in, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta. 1, 2, 3. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata'in, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Masuka, maka? Maka jika seorang hamba meratap dengan doa tersebut yang di dalamnya terdapat kebaikan masa depannya, baik agamanya maupun dunianya, dengan menghadirkan hati dan niat yang benar serta kesungguhannya bekerja kesungguhan bekerja untuk mewujudkannya, niscaya akan Allah kabulkan doa, harapan dan usahanya hingga rasa gundah berganti dengan kesenangan dan kegembiraan. Kapan Allah akan kabulkan? Ketika kita menghadirkan hati. Maksudnya bagaimana Mas Anjas menghadirkan hati? Maksudnya sama menghadirkan hati. Masuk kasa. Khusyuk, bagus. Menghadirkan hati itulah dibaca dengan konsentrasi. Jadi bukan sambil mainan apa Mas Anjas? Lego, bukan. Apalagi sambil baca buku cerita, sambil ngobrol, enggak. Apalagi sambil main tembakan, enggak. Hadirkan hati ketika baca. Ya. Kemudian bagaimana supaya dikabulkan lagi? Niatnya harus benar. Niatnya harus ikhlas karena Allah. Kemudian harus diiringi dengan kesungguhan usaha. Apa Mas Abdurrahman? Menghadirkan? Menghadirkan? Hati. Terus? Kesungguhan dalam usaha. Jadi ketika kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diperbaiki seluruh urusan kita, harus ada usahanya dong. Ya, apa usahanya? Ya ngaji, ya baca Quran, ya hadir pengajian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.